Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, sudah kita berharap semuanya dalam kondisi senang dan nyaman di rumah. Oke, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat kan? Oke, hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman mengenal tentang tema Aku Bangga Menjadi Anak Muslim. Nah, topik kita adalah mengenal tentang tubuh kita. Salah satunya anggota tubuh kita. Ada apa saja? Ada kepala, kedua tangan, badan, dan kedua kaki. Nah, di konsentrasi ini Ustazah akan mengajak teman-teman berkarya dengan benda-benda yang ada di rumah, ayam benda-benda yang ada di sekitar rumah kita, benda-benda bekas yang bisa kita pakai, kita manfaatkan. Nah, kita akan mengajak teman-teman bermain berkarya lewat main. Miniatur orang dari gelas plastik. Oke. Jika tidak nanti di gelas plastik, teman-teman nanti akan bisa berkarya melalui kertas yang ada di rumah, kertas bekas yang ada di rumah. Siap sayang untuk membuatnya? Oke, kalau siap, Ustazah tunjukkan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan pertama adalah gelas plastik. Kalau tidak ada, boleh botol bekas atau kertas bekas kalender. Nah, ini ya. Terus selanjutnya pelengkapnya adalah siapkan sedotan. Sedotan, terus ada lem atau perekat, boleh solasi atau double tip. Nah, selanjutnya gunting, kertas lipat sebagai penghias, terus ini krayon. Oke, kita coba sama-sama ya. Nah, kita berikan semuanya dulu. Nah, kita buat. Oke, dimulai dari gelas plastik. Oke, gelas plastik ini kita lubangi kanan dan kiri. Caranya, bila plastiknya mudah untuk dilipat begini, maka langsung diambil gini aja biar lurus kanan dan kirinya. Oke, ini ya, kita gunting kanan dan kiri. Terus bagian bawahnya kita lubangi ya. Nah, ini sudah lubangi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita ambil sedotan. Nah, sedotannya kita ginikan ya. Kita susun begini. Kita jadi dua. Terus kita selasi. Ini nanti untuk media tempat gambar wajah kepalanya ya. Oke, kalau sudah, untuk tangannya taruh sini. Seperti ini. Nah, bila menempel. Nah, kalau sudah, kita masukkan begini. Jari kanan dan tangan kanan dan tangan kiri. Oke. Katanya juga begitu. Nah, oke. Nah, kalau sudah yang sebelah kanan dan kiri kita gambar bersama-sama buat hiasannya. Kita buat gambar kepalanya anak salihah. Ini bisa menggambarkan sayang ya. Nah, kalau bisa menggambar, nah kita gambar. Oke. Oke, seperti ini. Nah, guys, boleh teman-teman, terus habis itu boleh teman-teman warnai, boleh teman-teman krayon, boleh. Nah, setelah di krayon berhias, habis itu teman-teman gunting gambar kepalanya pelan-pelan. Nah, kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah kita gunting. Terus kertas lipat gunanya apa? Untuk hiasan, boleh nanti digambar kalau solihah misalnya bajunya. Nah, misalnya di sini bajunya. Oke, seperti ini, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah,
Yuk kita tempel. Ini kita tempel ini, terus kita selasi. Ya. Kita selasi seperti ini. Oke. Terus bajunya juga gitu, kita selasi di sini. Kalau tidak ada selasi, kita double tick. Boleh, kita double tick. Ustazah, aku tidak memiliki gelas plastik. Bagaimana caranya kalau tidak memiliki gelas plastik? Nah, teman-teman kan punya, di rumah punya kertas kalender ya? Nah, kalender bekas tentunya ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Bisa buat mainan. Nah, seperti ini. Bisa dilengkapi dengan jari-jarinya. Bisa dengan baju yang bagus ya, dilengkapi. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk gelas plastiknya. Sekarang untuk yang seperti ini. Dari kertas kalendernya. Oke. Kita siapkan kertas kalender. Kita potong begini, kita gulung. Kita gulung. Seperti ini. Nah, terus kita rekatkan. Kalau tidak selasi boleh pakai double tip atau pakai lem, ya. Atau pakai staples boleh. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kanan dan kiri yang ini lubangi, gunting kanan dan kiri ya. Nanti ke lurus kanan dan kiri. Ini satunya juga. Oke, nah jadi begini. Tinggal kita kasih siapkan tangan kanan dan tangan kirinya. Nah ini sudah siapkan ini. Kita solasi ya. Sudutannya kita gabung jadi seperti ini. Nah kita masukkan. Masukkan begini, nah seperti ini, kanan dan kiri, nanti akan kita ambil di sini, dari kanan, 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 yang ini, kanan kiri, di sini, tangan kiri, sekali, nah seperti ini, oke, nah sudah keluar tangannya kan sayang, lebih tegak kan? Tinggal kepalanya kita tempel, misalnya pinjam ini solifin yang tadi, pinjam dulu, nah seperti ini. Nah ini terus kita tempel seperti ini. Nah ini lah sudah jadi kan, kita hias dengan bajunya, misalnya pinjam ini tadi. Nah kita hias di sini. Oke begini, nah seperti ini kita gerakkan. Nah seperti ini, tinggal menghias tangan kanan dan tangan kiri, jadilah seperti ini. Nah, bisa saya. Nah, begitu sayang ya, bisa mencoba di rumah. Oke, sudah kita tunggu karya-karyanya. Sudah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.